Tadi lu MTK yang nomor 8 gimana? Materi mana? Fungsi. Yang materi fungsi gua agak bingung dah. Tadi gua ngasal jadi gua bingung rumusnya gimana. Lupa gua. Am, nanti lu ulang bisa enggak? Enggak bisa. Gimana? Bisa lah kan lu dari lu. Temin. Ah. Apa ini orang? Apa yang berdua? Beli kumpul. Udah amat. Eh, Am, gue cabut ya, gue pengen les. Bang. Eh, Am, dari mana ya? Dari tadi gue nungguin ya. Jadi langsung balik aja kali ya? Balik aja dulu. Coach, mari coach. Play. Oi. Kenapa? Oh iya. Makasih coach, balik ya. Oh iya, lu udah dikasih tau apa? Apaan? Besok kita mau pergi. Apaan? Gak tau, mau bilang sama gue. Kita kejadian tahun lalu. Iya. Gak tau lah. Ikutin aja, besok pulang dulu kali ya. Yuk. Dah. Juga lu play. Iya dong. Gua emang lu. Wede kena sama apa sih? Kotak belajar gua. Eh, Pak. Lu yang juara main. Kok bau lu? Iya tadi ada meeting kan tuh. Jadi lama. Oh. Tadi gimana ulangannya? Bisa. Malah lu gimana? Bisa banget, Pak. Parah. Pantes lah ya. Oh iya, udah siap-siap belum buat besok kita jalan? Udah kok. Hilang gak, Man? Udah siap? Belum. Aduh, siap-siap lah. Ya, ntar abis ini. Udah lah, papa siap-siap dulu ya, kebangnya. Iya. Lanjut, Tom. Udah nyeram. Kalah lu bentar lagi nih. Nih, lihat. Aduh. Kan bentar lagi juga gol nih gua. Oh, kan? Kan? Ntar udah. Jam berapa nih? Jam setengah satu, Om. Tidur kali, Om. Terayal. Semuanya gua. Ya udah deh. Gua terserah lu aja sih. Kan kalah kan lu? Nih. Ini 2-1 kira apaan? Udah lu enggak bakal comeback dah. Masih lama juga. Alah. Aduh, main game ini ternyata mantesan berisik. Udah tidur dong. Udah jam 1 lagi apa? Satu game lagi, Pak. Aduh kan, udah jam 1. Udah tidur aja lah. Antara sabar libur. Berangkat, mau kita jalan-jalan kita. Ya baru libur, Pak. Udah tidur lah, ayo. Udah. Eh, hey, kamu udah siap? Udah dong. Udah siap semua. Siap mana? Gak tau deh, emang belum turun. Belum tuh. Cek aja di kamarnya, kayaknya mau lagi mandi deh. Ayo kamu bawa aja, siap-siap. Iya. Aduh kan? Bener. Udah tidur. Eh, bangun, main. Kau berangkat, ayo berangkat deh. Ntar aja. Aduh, ayo kamu mau ikutan nih. Taruh aja. Ayo. Ntar jalan macet. Ayo. Ngapain buru-buru sih? Taruh aja. Ntar ikutan lah. Tinggal nih. Ikutan kamu nih. Ngapain buru-buru sih? Ah, udah jam berapa ini? Ntar macet jalanan. Ayo. Ayo. Cepet dong. Sama-sama. Cepet dong. Ikutan mandi.
Oh iya, Fitira mana? Oh iya, mana dia? Udah kamu jalan dulu itu. Salam. Iya. Salam. Lama banget nih. Ceritanya. Kita nggak jalan-jalan kayak gini. Oh iya, Fli, cair es air dulu aja, kita makan siang dulu. Oke, siapa? Fli, cepetan dong, udah lapar nih. Iya, ini gua agak ngebut deh. Pelan-pelan aja, ntar kamu apa lagi. Berapa lima aja, gua bawanya nggak apa-apa. Nggak perlu ngebut lah, mau jadi pembalap kalian. Ntar kecelakaan gimana? Iya, nggak apa-apa, tahun lalu sama mama. Eh, maksud kamu apa sih? Kok kamu jadi ngebut masa lalu? Udah, Pak, udah. Papa nggak suka ya kamu ngomong gitu? Iya, marah-marah mulu. Udah aham lagi jalan-jalan juga. Eh, ple. Eh. Ya. Eh, Rafli. Ya, Pak. Gimana kakinya? Alhamdulillah sih. Udah bisa jalan. Udah ngelawan apa sih? Bagus deh. Kalau siram gimana? Udahlah, kamu urusin kaki kamu dulu. Iram nggak apa? Iya. Udah, kamu ke atas dulu ya. Iya. Kamar. Eh, Ham. Eh, Le. Eh, ngapain? Dibaca buku. Oh. Oh iya, kaki lu gimana? Gak apa-apa kok. Gue juga udah bisa jalan, alhamdulillah. Kalau lu gimana? Gue juga udah sehat kok. Oh, bagus deh, alhamdulillah. Ple, gue masih merasa bersalah banget soal kejadian itu. Gak apa-apa kok, lagi pula kan kita gak pengen ini semua terjadi. Lagi pula ini juga bukan salah lo doang kok. Oh iya, Pak, kok cuma dua buat Iram? Am. Oi. Ngapain? Ngapain? Gua masuk ya, ganggu enggak? Masuk aja. Apa-apa. Eh, Ple. Kamu kenapa gitu udah serang sama gua? Hah, maksud lo apaan? Itu tadi lihat sendiri kan pas makan malam. Menurut gue sih, sejak waktu itu kita kecelakaan, kan itu tuh lo lagi berantem sama papa. Kan itu juga berujung kita jadi kecelakaan kan. Menurut gue sih dia pasti kesel banget sama lo. Kayaknya lo mesti minta maaf dulu deh ke dia. Eh, kamu ngapain di sini? Hah? Enggak, ini lagi di... Ah udah sana, cepat masuk, udah malu. Iya. Aku tahu bapak masih marah sama aku. Aku mau minta maaf sama papa. Pergi kamu sana, pergi.
Apa? Mira mana? Di. Ada. Pak, ini maksudnya apaan? Di situ ditulis Irham udah meninggal. Maksudnya apaan sih? Emang Irham udah meninggal, kamu apa lagi? Apaan sih? Enggak, orang dari kemarin masih sama-sama kita. Papa aja enggak pernah perhatiin dia lagi. Kok kamu jadi aneh gini sih? Apaan sih? Enggak, papa yang aneh. Sejak kemarin kamu sudah harusnya sih Irham itu masih ada. Irham tuh udah meninggal. Enggak, Irham tuh masih Oh iya, Irham. Ham, di mana aja lu? Gimana sih? Dari tadi pagi gue cariin. Oh iya, lu udah baca koran? Ngaco banget dah. Di sini tulis masa waktu kita kemarin kecelakaan lu meninggal. Kan nggak mungkin banget. Gue nggak ngerti maksudnya apaan. Rafli, kamu ngapain lagi sini? Apaan? Ini gara-gara koran ngaco dari papa. Irham jadi nggak jelas kayak gini, kayak orang gila. Masa dia ngira dia udah meninggal? Irham itu udah gak ada. Enggak ini. Rafli, Rafli. Rafli, udahlah. Terima aja kenyataannya. Kenyataan apa lagi? Ya ini semua faktanya, Irham udah meninggal. Fakta apaan? Masa aku harus menerima itu semua begitu aja? Aku udah kehilangan mama. Masa sekarang aku harus kehilangan Irham juga? Dia itu adalah saudaraku satu-satunya. Just as long.